salah satu followers dari Jedar loh. Yeah. Dan aku tuh suka banget karena Jedar itu selalu apa ya, selalu posting-posting kebersamaan dia sama Baby L gitu. Jadi banget. Lucu banget, Baby L-nya pun juga suka apa ya, tahu gitu kalau misalnya lagi di foto. Iya, dan bagus-bagus juga hasilnya. Padar kamera semua. Lagi jemput sekolah, ya iya. Kan? Lagi makan, betul. Lagi liburan. Jadi kayaknya tuh kita tuh ikut serta di dalam keluarga kecilnya Jedar sama El, ya gak sih? Iya, jadi babysitternya. Ini dari liputannya. Makasih loh. Saya kan cuma lihat tuh followernya bukan jadi jagain. Ya. Teknologi semakin canggih seiring menjamurnya beragam bentuk fasilitas komunikasi yang memudahkan para penggunanya untuk dapat mengakses informasi dan berselancar di dunia maya, bahkan hingga ke seluruh penjuru dunia. Hal ini juga semakin disupport dengan munculnya gadget yang semakin canggih, sehingga membuat kreativitas penggunanya terpancing dan berkreasi sebebas mungkin. Tidak hanya ajang selfie yang menjadi virus bagi para pengguna smartphone. Sosial media berupa Instagram dan terakhir vlog menjadi fenomena yang semakin digandrungi publik dunia. Dan salah satu dari selebriti dunia yang memanfaatkan kecanggihan gadget adalah Jessica Iskandar. Ya, Jedar memanfaatkan kecanggihan gadget yang ia miliki dan memanfaatkannya untuk merekam segala kegiatan, termasuk diantaranya mengunggah video putra semata wayangnya El Barak Alexander ke laman sosial media seperti berikut ini. This is slice of lemon. Try it. Yummy. Try again. How it feels? It's sour. But you like it? You like it? Black Beatles in the city, be back immediately to confiscate the money. Fresh girl. Wow. Bagi yang ini enggak? Look at this. You know how to take out your t-shirt? Yes, 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 that's right. Good job. Kalau Jedar saja bisa pamer soal tumbuh kembang L di sosial media, lantas bagaimana dengan pemirsa? Oh, gemesin banget. Lucu sumpah banget, kan? Lucu banget ya. Mereka tuh maksudnya gini loh, kadang ya kalau kita kan untuk ngajak babe, apa sih kecil, buah hati gitu, karena susah banget kan ngajakin foto, ngajakin video bareng atau apa. Tapi ini Baby L tuh malah kayaknya tuh tahu sudah gitu. Sudah tahu angle-angle terbaiknya. Baby L ini sudah diajarin dari kecil ya kan. Uh-huh. Dan selalu menjawab. Kadang-kadang kan kalau misalnya bayi atau anak kecil itu diajak komunikasi apalagi didokumentasikan. Uh-huh. Itu kan moodnya kan bisa. Ya, swing banget. Benar. Kalau Baby L ini langsung loh diajak ngobrol, diajak foto. Bener. Itu bisa. Tapi Dri, lo setuju gak sih dengan adanya sekarang tuh sosial media. Yeah. Itu tuh kayak bikin kita tuh kayak jadi ikut serta di dalamnya gitu. Bukan cuma sekedar kan ada yang bilang, ih sombong banget sih cuma posting-posting doang. Padahal di situ tuh udah kayak sejarah hidup kita juga. Bener. Kita tahu misalnya one year ago atau berapa bulan yang lalu. Jadi seperti dokumentasinya nih. Seperti apa kita perjalanan hidup anak kita dan lain sebagainya ya kan. Bener. Tapi memang sekarang juga bagus-bagus sih itu hasilnya. Ya kan? Apalagi tadi aku lihat ya foto-foto dari Jedar videonya itu tuh keren-keren banget. Aku tuh bingung apakah ini emang
cuma pakai handphone biasa atau emang pakai kamera khusus yang hire fotografer atau gimana gitu loh. Aduh, kalau misalnya pengen seperti kualitasnya seperti foto-foto para selebriti itu yang keren-keren, cuman sekarang itu handphone aja juga bisa kok. Adri, aku juga coba udah pakai handphone sendiri tapi hasilnya nggak sebagus itu loh, Dri. Please deh. Mau tahu jenis handphonenya apa? Iya dong, pasti pemirsa juga pengen tahu nih. Nih. Nah, ini dia Vivo V5. Saya jamin nih ya, foto apapun pasti kualitasnya bagus. Dan yang lebih keren lagi ya, handphone ini cocok banget buat kamu dan juga pemirsa Insert yang hobi banget yang namanya selfie. Ya kan? Pokoknya kalau pakai handphone ini bisa kamu bisa tampak lebih cakep, lebih ganteng, lebih cantik. Kenapa memangnya, Adri? Saya kasih tahu ya nih ya. Sampai kena nih. Nih, soalnya ini handphone ini memiliki 20 megapiksel untuk kamera depannya. 20 megapiksel loh. Untuk depan tuh buat selfie. Bener. Wow. Lalu juga nih ya, nih saya kasih tahu lagi nih. Ini banyak banget keunggulannya. Ini adalah ada juga yang namanya fitur. Ini adalah fitur yang selfie soft light. Jadi maksudnya nih, ada kayak ada cahaya gitu. Ini matiin, ini nyalain. Nih, tuh keluar. Jadi nggak usah khawatir gelap-gelap gitu. Ya kadang kan kita suka ini terus edit lagi, jadi ketahuan suka ngedit. Oh itu bisa, jadi langsung ada. Bisa, wow. Bisa. Nih, cobain. Aku selfie dulu ya. Oh, coba selfie. Bagus banget kan? Aku lebay, tapi beneran. Kenapa kamu kaget dengan kecantikan kamu sendiri dengan selfie pakai handphone ini? Tuh, lihat sendiri ya, tuh langsung keren banget, beneran. Ya, keren kan. Ini juga ada. Kenapa lagi sih, nih, keunggulan lainnya. Nih. Ada lagi selain soft light itu? Ada dong. Jadi kalau misalnya kamu nih, kan kadang-kadang kalau buka handphone ini suka ribet ya, lupa password, angka, dan lain sebagainya. Apalagi kita udah umur ya, banyak pikiran, segala. Kamu kali, saya sih enggak. Ini ada yang namanya fitur faster fingerprint unlocking. Jadi tinggal pencet tombol ini, langsung kebuka. Jadi nggak usah ribet-ribet lagi deh dengan angka-angka, huruf-huruf. Kelupa gitu nanti aku, bingung. Aku mau selfie lagi ya. Elah. Aku mau kasih tahu kalau misalnya sekarang aku lagi siaran di Insert gitu iya, loh. Boleh. Udah. Ih keren banget keren, beneran. Kan? Aku juga kaget loh kadang. Hasilnya tuh juga bagus banget pemirsa. Iya. Itu sampai amaze banget. Kasih lihat dong sama pemirsa Insert. Udah ini aku udah kasih lihat dong. Iya. Ini bagus banget kan. Pastinya jangan lupa ya kan karena kamera depannya itu 20 megapiksel dan betul. Juga ada fitur selfie soft light yang menjadikan selfie kamu, selfie saya, selfie Venita, selfie kita semua itu lebih sempurna. Aku pengen buru-buru beli tau gak sih? Soalnya ini kayaknya bakal jadi handphone terbaik untuk selfie aku. Benar. Jadi lihat deh, pasti nanti aku bakal sering-sering posting di Instagram. Pasti. Karena hasilnya beli dong, enak minjem-minjem mulu. Nanti aku beli, tenang aja, cicilan sama kamu gak apa-apa ya. Ya udah, jangan lupa beli untuk kamera ini. Memang handphone ini memang dikhususkan untuk yang suka dengan yang namanya selfie. Jadi jangan lupa, pilih aja yang namanya Vivo V5. 20 megapiksel soft light camera, perfect selfie. Oke. Sorry, kamu jadi kasihkan sih. Sorry, gue mau. Tunggu, saya juga.